Assalamualaikum, teman-teman. Di video kali ini, saya akan membagikan beberapa video paling mengerikan penampakan hantu. Oke, langsung saja kita ke videonya. Video pertama ini dari channel Kidung Alam. Nampak dalam video sesosok pocong tertangkap kamera mereka. Dengan berani mereka mendekati pocong tersebut, terlihat jelas wajah dari pocong tersebut. Mata sang pocong seperti mau copot. Bagaimana kengeriannya? Mari kita saksikan video berikut. Dia duduk lah. Iya. Tadi posisinya tidur ya. Tadi. Sekarang dia duduk. Abri, jalan dong. Wis, matikan Abri. Astagfirullah. Dia duduk kayak gini. Masih dong. Ayo. Matanya keluar lah. Berikut ini video yang berasal dari channel luar negeri, Denny yang melakukan eksplorisasi ke bangunan bekas rumah sakit. Selama eksplor, Denny banyak mendapatkan gangguan. Puncaknya setelah Denny mengalami muntah darah, dia dijumpai sosok wanita dengan wajah penuh darah. Tak sampai di situ, sosok tersebut benar-benar meneror Denny, bahkan sampai mengejar Denny sampai keluar gedung. Simak baik-baik video berikut ini. Thank you.
No, please. Kita beralih ke video yang berasal dari Arab, The Adventurer Abdullah Al-Anbari. Di tempat ini dia banyak mengalami gangguan seperti pintu lemari dan jendela yang bergerak sendiri. Bismillah. Terlihat bagaimana daun jendela di gedung itu bergerak sendiri. Video berikut berasal dari akun TikTok I Love Ghosties. Dia sedang menelusuri bangunan bekas kamp tentara yang sudah terbengkalai. Tampak dalam video, sebuah tempat tidur yang bergoyang sendiri, sontak ini membuat dia terkejut. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفى عنده إلا بإذنه إن شاء الله يجب أن يكون محطهم ولا يحيطون بشيء من الأمين إن شاء الله لا 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 Video berikut berasal dari akun TikTok Netralizer RC. Mereka merekam penampakan sosok makhluk yang sangat menyeramkan. Sosok tersebut terlihat sangat besar dengan badan sepertinya penuh bulu. Mungkin inikah sosok yang disebut Begu Ganjang. Tampak dalam video, sosok tersebut tiba-tiba menghilang saat ingin didekati. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video dari saya. Terima kasih banyak sudah nonton videonya. Jangan lupa subscribe channel ini.